Berikut ini cara untuk membayar ataupun cek paket tagihan dari Telkomsel darurat. Jadi di sini ada petunjuknya kalau kita ingin cek dan membayar tagihan. Nah, caranya cukup mudah, kita akses yang namanya UMB atau kode USSD seperti ini. Dari kartu Telkomsel kalian silakan ketik bintang 505 pagar. Nah, seperti ini. Ini kode, kalau kalian lihat itu kode seperti kode SOS. SOS itu kan kode darurat, jadi cukup mengingat SOS, kalian sudah tahu kodenya 505 pagar. Kalian panggil. Jadi untuk mengecek tagihan apakah kalian pernah berhutang pulsa, kalian bisa cek nomor 2 itu, cek tagihan. Nah, di sini Anda tidak punya tagihan paket darurat. Jadi kalau punya akan ada detailnya. Nanti kalau ada tagihan, kalian cukup isi pulsa saja. Nanti dia membayar otomatis. Jadi kalau ada tagihan, silakan dibayar. Nomor 3 ini ada petunjuknya untuk membayar, yaitu dengan pilih nomor 1 pembayaran. Dan di sini ada ketentuannya, pulsa Anda akan dipotong otomatis saat isi ulang. Jadi kalau kita punya hutang pulsa, cukup isi saja. Misalnya 10.000, dia akan memotong otomatis sesuai dengan hutang pulsa yang kita buat. Itu saja, semoga bermanfaat.